Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pengunjung blog sport saya lagi sekali. Sebelum sekarang pukul 8:58 malam, saya masih berada di office, saya buka puasa di office. Okey, sebelum saya pulang lebih kurang dalam jam 9:30 lagi, sekejap lagi, saya ingin buat satu lagi tutorial lah. Saya akan buat lagi satu tutorial berkenaan dengan clear room. Okey, pengenalan kepada clear room. Alright. Yang ini adalah saya punya slide semasa saya buat presentation kepada saya buat presentation di MGIT UTM KL, di mana masa tu saya buat pengenalan kepada student tahun 4 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal di MGIT di UTM KL Semarak. Okey, pada masa sekarang ni saya akan cuba buat pembentangan pengenalan lanjut, Introduction to Clean Room System and Air Conditioning Service. Okay, ini adalah basic dalam pengetahuan Clean Room System. Okay, okay, pertama sekali kita kena tahu what is the clean room. Okay, what is the clean room? Apa itu clean room? Okay, terdapat tiga definisi sebenarnya dalam clean room tersebut. There is a very standard code practice define clean room. Below are some example. So yang ni adalah saya olahkan daripada semasa saya bekerja dengan syarikat TTE dulu, masa saya bekerja dengan company Jepun. Dalam company Jepun tu memang saya seorang mechanical engineer, dan daripada sanalah saya banyak belajar bab clean room, because TTE engineer ini ada merupakan satu syarikat company daripada Jepun yang fokus dia memang dalam clean room punya sistem. Okay, so dia ada tiga standard actually. Standard yang pertama sekali adalah Federal Standard 209E, di mana ia menyatakan a room which the concentration of airborne particle is controlled and which contain one or more clean zone. Federal Standard 209E mengatakan bahawa di mana bilik clean room adalah di mana bilik yang menumpukan kepada bilangan partikel, yang dikawalkan bilangan partikel, dan di dalam bilik tersebut ada banyak lagi clean room. Okay, dia kelas 10K, dia kelas 100K, dia kelas 1 million punya K, dia banyak kelas. Alright, untuk X-ray dia menyatakan clear room is a specially constructed enclosed area environmental control with respect to airborne particle, temperature, humidity, air pressure, flow pattern, air motion, vibration, noisy, viable organism and lighting. So dalam X-ray ni dia lebih kepada, dia fokus kepada semua barang termasuk partikel, bilangan partikel, bilangan suhu bilik, humidity, tekanan dalam bilik, macam mana flow pattern tersebut, air flow pattern, pergerakan udara, kebisingan, kadar kebisingan dan kadar getaran dan berbagai lagi, dan serta lighting. Okay, dan satu lagi untuk ISO standard 146641 menyatakan a room in which the concentration of airborne particle is controlled and which is constructed and used in a manner to minimize the introduction, generation and retention of particle inside the room and which other relevant parameter, example humidity, temperature, pressurize and control essence. Dia lebih kurang sama dengan ISRO. Dia lebih kurang sama dengan X-ray. Okay, so dalam clear room ni dia ada prinsip dia. Bila kita design suatu clear room, kita kena ada prinsip kita design clear room. Apa dia? Yang pertama kali, clear room ni prinsip dia, kita not to bring any dust. Dia tak boleh bawa habuk masuk dalam bilik. Alright, dia tak boleh. Kalau awak ada contohnya bilik office saya ni adalah bilik clear room, saya tak boleh, saya kena designkan bilik itu, bilik saya ni memang tak boleh untuk masuk clear room, tak boleh masuk dust. Nombor dua, dia tidak boleh generate any dust. So dalam clear room ni kita tak boleh generate any dust. Contohnya kita punya mesin tak boleh generate any dust. Kalau ada mesin yang generate terlalu banyak dust, then kita have to do something about that. Okay? Nombor tiga, kita tak boleh not to accumulate any dust. Kita tak boleh nak kumpulkan debu tersebut, habuk tersebut. Okay? Contohnya, satu material ni, equipment ni, kita boleh kumpulkan debu tersebut. Tak boleh. Not to accumulate any dust, clear room ni sebut. Dan to remove dust. So sistem mechanical ventilation system ni, tu adalah sistem yang paling penting, di mana dia mesti sistem ni berfungsi untuk buang udara, untuk buang habuk. Dan last sekali, dan
how to control or how to maintain that principle. Kita, so macam mana kita nak control atau macam mana kita nak maintain principle tersebut. Nombor satu, tu kita kena control human flow, process flow, outside air, pressure and garment. Garment mana ni? Garment ni pakaian kita lah. Kita kena kawal pergerakan manusia, kita kena kawal pergerakan proses kita, kita kena kawal udara luar masuk, tekanan dalam bilik dan juga pakaian kita yang kita guna pakai. Dan kita kena kawal human movement, orang keluar masuk, proses dan garment. Dan clear room material, construction method, cleaning and maintenance. Ini adalah macam mana kita nak maintain that principle. Maknanya dalam clear room ni kita kena apa, kita kena kawal juga dia punya bahan-bahan material kita pakai. Ingat eh, clear room is a special, it's a special room. Maknanya dari segi material dia pakai, macam daripada construction method dia guna, daripada pembersihan dia lakukan, dan daripada segi maintenance, it's very special, okay. Dan kemudian lagi source of isolation, local exhaust ventilation and airflow pattern, okay. So kita pergi kepada standard. Okay, dalam banyak-banyak standard ni, dalam clear room ni kita ada lebih kurang 7 standard lah. Nombor satu kita pakai Nombor satu kita pakai Federal Standard 209D yang telah dikeluarkan pada tahun 1988 dan diupdate pada 209E pada tahun 1992. Jadi Federal Standard ni kita pakai yang update punya 209E lah. Dan kita ada British Standard, kita ada Australian Standard, kita ada French Standard, AFNR S44101 nombor kod dia yang dibuat pada tahun 1972 yang lama dululah. German Standard, dan ISO Standard 1997, Europe Standard untuk EU Guide to GMP Pharmaceutical. Okey, untuk Europe Standard ni biasanya kita gunakan untuk bila kita design, bila kita dah design untuk buat pharmaceutical punya factory. Dan kita pakai Europe Standard lah, EU Guide dia panggil. Ya, ataupun dia panggil untuk group GMP punya standard, GMP Guide. Alright? So this is the list of the some clear room standard practice. Okay, so normally in Malaysia we are practice of Federal Standard 209E dan juga ISO Standard 14661 41 hingga 8 dan 14698 41 hingga 3 untuk bio decontamination. So dekat Malaysia ni kalau kita nak buat design pasal clear room, kita kena guna dua standard saja, Federal Standard 209E dan ISO Standard. Jadi ala-ala standard, British Standard, ASU Standard tu kita dah tak pakai. Kenapa kita guna dua ni? Dua ni adalah US punya standard, satu lagi ISO Standard ni standard antarabangsa. So dekat Malaysia memang pakai ISO punya standard. Okay. Clear room classification untuk Federal Standard 209E Cuba tengok Okay. Dekat sini dia ada, yang ni dia pakai Federal Standard. Okey, cuba perhatikan Okey, saya tekan lagi sekali. Okey, awak cuba perhatikan dalam kotak yang warna merah ni, ini adalah size of particle. Okey, size of particle, dan kotak dalam merah kat bawah ni adalah dia punya clear room classification. So, malah dalam Malaysia ni biasanya ada dua je. Ada dua je standard. Ada dua je clarification clear room. Sama ada kelas 10K ataupun 10,000 kita panggil kelas 10K ataupun 100,000. 100,000 dan 10,000 ni adalah merujuk kepada bilangan partikel di dalam clear room semasa kita ambil dia punya sampler, semasa kita ambil dia punya test dia. Okey, katalah kita dah buat satu clear room, katalah kita design dalam kelas 10K 10,000, kita dah ada satu clear room, kita masa kita buat testing, kita ambil particle counting dan kita kita jalankan particle counting tersebut, dan kita dia akan ambil udara daripada bilik clear room dan dia akan calculate berapakah jumlah partikel yang ada dalam tu, dalam bilik tu. Okey, sebanyak mana untuk satu kaki persegi, 1 cfn, 1 cubic feet. Alright, so daripada sana barulah kita boleh tahu bila particle counter tu keluar, dia keluar result tu, dia tunjuk oh dapat cuma 6000 saja. Jadi kalau 6000 saja, bila bilik tu adalah di bawah klasifikasi kelas 10K. Alright,
Cuba tuan-tuan puan tengokkan bahagian kotak ini, ini adalah 0.5 mikron. Okey. Kelas 10K untuk federal standard punya classification, bilangan partikel di dalam bilik itu mestilah tidak melebihi 353,000 ataupun dia tidak boleh melebihi 10,000 bilangan partikel untuk satu kaki persegi. Okey. Untuk kelas 100, kelas 100K, dia tidak boleh melebihi 100,000 bilangan partikel dalam satu kaki persegi ataupun dalam meter kub 3,530 numbers partikel bersaiz 0.5. Dia tak boleh lebih. Kalau dia lebih daripada, katalah kita design bilik tu kelas 100K, maknanya dia tidak boleh lebih daripada 100,000 bilangan partikel ataupun ataupun 3.5 juta partikel untuk 1 meter kub. Okey, ini adalah federal standard. Okey, ini adalah pula untuk ISO standard. Okey, cuba beza je ISO standard ni, dia ada kelas dia sendiri, okey. Saya buat lagi sekali eh. Oops, sorry. Cuba tengok eh, buat kelas. Ini adalah ISO kelas. Untuk dia ada ISO kelas 7, dia ada ISO kelas 8. So, ini adalah bilangan partikel dia 0.5 mikron. Dia ada untuk kelas ISO kelas 7 352,000, untuk ISO kelas 8 3,520,000. Okey. Dalam ISO standard, ISO kelas 7 ni adalah sama dengan federal standard untuk bilik kelas 10K 10,000. Untuk kelas ISO kelas 8 adalah dia sama standard dengan clear room classification federal standard kelas 100K. Okey, tengok kalau awak tengok kan jumlah dia lebih kurang sama. Untuk federal standard dia 353,000, yang ni 352,000. Untuk ISO standard 3.53 juta, dia 3.52 juta. So di mana pakai ISO kelas 7 ni, ISO 7, ISO 8. Contohnya dalam bilik bedah, kita adalah menggunakan ISO kelas 7. Untuk di ruang koridor ataupun dia panggil dalam bilik bedah, dia ISO kelas 7. Di luar bilik bedah, di luar bilik bedah, dia adalah ISO kelas 8. Okay, what is the control in the clear room environment? Okay, apa yang kita perlu control dalam clear room environment? Nombor satu, kita kena control dia punya particle concentration dia. Okay, in the clear room, we are using the HEPA filter to control particle to the clear room. Dalam bilik bersih, kita kena guna HEPA untuk kawal bilangan partikel yang masuk dalam bilik clear room. So, kita gunakan HEPA filter untuk control particle concentration. Nombor dua, kita nak control dia punya room pressurize dia. Okay? Room pressurize in the clear room should be positive pressure. The air from the control environment room must go out to the outside. Maknanya, dalam bilik clear room ni, pressurize dia kita kena control. Okay? Angin yang keluar daripada HEPA filter masuk ke dalam bilik clear room, dia mesti positive pressure. Maknanya, tekanan angin dalam bilik clear room mesti lebih besar tekanan angin daripada luar. Bila kita nak masuk daripada luar koridor, nak masuk ke dalam bilik clear room, bila kita buka dia punya pintu tu, kita akan rasa angin tu keluar. That's mean, that is the mean positive pressure. So, what is the positive pressure recommended? Dia bergantung. Tapi biasanya lebih kurang 3 pascal, 5 pascal cukup lah. Kalau macam kalau saya design, saya akan design lebih kurang dalam 3 pascal atau 5 pascal. Kenapa 3 pascal ke 5 pascal? Kita keadaan 3 pascal ke 5 pascal ni, dia dah boleh mengelakkan untuk angin daripada luar masuk. Dia panggil cross contamination. Dia bergantung tau, dia bergantung. Contohnya kalau dalam lagi besar you all dapat pressure, lagi bagus tekanan, lagi besar pressure tekanan bilik, lagi bagus bilik clear room bersih. Maknanya angin daripada luar nak masuk ke dalam, mana dust daripada luar koridor nak masuk dalam bilik clear room berkurangan. Itu dia bagus dia, okay. Nombor tiga, air exchange. Ini yang benda yang kita kontrol. Kita kontrol, kita kena kontrol particle concentration, kita kena kontrol room pressure, kita kena kontrol air exchange. Dalam bahasa Melayu dia panggil kadar pertukaran udara. Air exchange must be minimum at 25 times in order to get the room cleanest or of ISO class 7 or class 10K.
more higher of air tank, more better for the recovery time of the clear room for the clear room. Maksudnya, kadar tukaran angin bila kita design dalam clear room tu, kita kena buat minimal 20 kali tank air tank untuk ISO kelas 7 ataupun kelas 10K. Tetapi pengalaman saya lah, pengalaman saya yang dah 15-20 tahun saya dah kerja ni, masa saya buat design clear room, the best air change kita design must be 30 times, 30 kali. The best air change. Okay? Untuk KKM, not lah KKM. Cumanya kalau untuk bilik bedah, kalau saya buat bilik bedah, saya akan buat lebih kurang dalam 35 ke 40 kali. Memang. Jadi maknanya jumlah air volume tu, angin yang masuk ke dalam bilik tu lagi besar. Tapi kita kena ingat tau, lagi besar kita punya air change yang kita design, lagi bagus dia punya particle concentration dia, lagi bagus. Ha? Bukan setakat you all akan dapat lebih kurang bawah bawah 10,000 je bilang per ketiga. You akan dapat, kadang-kadang air dapat lebih kurang 1,000 pun ada. Atau kau dapat beratus-ratus je bilangan particle 0.5 micrometer. So that's the good thing. So minimum, if you want to order for me lah, for me, bila I design, I akan design lebih kurang 35 time etching. Atau dalam bilik bedah, I akan design dalam 40 time etching. Memang besar, tapi it's good. More better you, more higher of the etching, more better you get the time for the recovery. Okay? And then last sekali, is the temperature and humidity. Okay? Kita kena tahu where temperature dalam bilik clear room adalah di antara 20 ke 24. Dan humidity must be 55 plus minus 5%, okay? Ataupun dalam dalam bilik clear room temperature ni antara 20 ke 24 degree C dengan RS dia 55 ke 60. Okay, ini untuk dalam bilik clear room, dalam bilik clear room untuk industri lah. Tetapi kalau anda design untuk bilik bilik bedah, suhu dia mesti 18 degree C. 18 plus minus 1 degree C. Antara 17 sehingga ke 19 degree sahaja. So, dan untuk humidity, sama. 55 plus minus 5. Yang tu adalah spek untuk bilik bedah. Okay? So, bilik bedah dia nak sejuk. Dia nak lagi sejuk. Kenapa nak lagi sejuk? Nombor satu, dia memang, dia untuk sejen lah. Sejen ni dia pakai, garment tu awak tahu sendirilah, dia pakai banyak lapis, 3-4 lapis dia pakai. Dan pada masa tersebut juga antara ada lebih kurang dalam 10, 12 orang, 15 orang staff nurse yang masuk dalam tu untuk buat operation. Bergantung jenis operation tu macam mana, okay? So this is the standard HEPA filter, okay? Apa yang saya tengok ni, use in clear room of ISO kelas 7. Yang ni adalah terminal HEPA. Yang ni kita gantungkan dekat ceiling tu. Kita gantung HEPA tu dekat bawah tu. So kita kena kira lah berapa biji HEPA yang nak pakai tu. Sebab satu HEPA dia punya kadar air volume dia lebih kurang dalam 380 cubic meter per hour saja. So kalau ada 6,000 ke 4,000 cubic meter per hour angin yang akan masuk dalam bilik, so you have to divide lah 3 tu berapa biji pakai. Lebih kurang dalam 8 biji ke 10 biji lah, bergantung kepada saiz bilik dan bergantung kepada air volume yang you all design, okay? So premium brand dia adalah dalam kat Malaysia ni kita pakai AAF ataupun Kefifa. Yang inilah dua, inilah saya propose lah. So dia ada dua type of HEPA filter. Satu dia pakai terminal HEPA ceiling dan satu lagi dia pakai ducted HEPA, okay? Dia punya filter dia boleh HEPA filter ni, dia boleh terminal HEPA filter ni, dia boleh tapis sehingga 99.97% pada saiz partikel 0.3 mikron. Ni bagus dia punya HEPA filter ni. Sekecil-kecil dia boleh tapis. Dan for terminal HEPA filter, average velocity is a 0.48 meter per second. So angin yang untuk terminal HEPA ni bila dia keluar daripada bila angin masuk daripada dia kena daripada atas HEPA filter tu, bila dia keluar dia punya kadar, dia punya halaju angin di bawah HEPA filter ni hanya 0.48 saja maksimum. Biasa saya dapat 0.45. Okey, berapakah halaju angin yang masuk dekat atas HEPA dia masuk kat HEPA tu? Nah, anda tahu berapa? Lebih kurang 8 ke 5 sorry
6, 7, 8, 9. Biar average saya dapat 6 ke 9 meter per second. Okay? Average kena. Kadang-kadang saya dapat 11. Kadang-kadang saya dapat 5. Kalau jauh sikit saya dapat 5. Tapi kalau saya dapat 5 meter per second, angin daripada atas tu, so dia punya angin kat bawah tu, dia akan dapat 0.45 meter per second. Okay? It's a depend... It depend on your design. Maknanya kita punya AHU design tu berapa besar kita nak pakai static. Yang tu bab lain. Okay? Saya tak boleh terang kat sini. Nanti tak cukup masa 15 minit. Alright? Okay, this is the clear room garment. Okay, ini clear room garment. Ini pakaian clear room yang kita nak masuk dalam. So, you all boleh tengok gambar ni kan? Yang saya putar-putar ni, gambar nombor 2 bawah ni. Ini adalah... Orang tengah buat kerja, so dia pakai baju clear room lah. So baju clear room ni sebenarnya adalah baju yang anti static, anti dust. So kita tak nak habuk tu kena dekat baju dia. Kita bawa habuk daripada luar, tak boleh. Kita tak boleh pakai pakaian biasa kita, sebab pakaian biasa kita ni penuh dengan habuk. So dia orang pakai face mask. Okay, dia orang pakai face mask. You all tahu tak kenapa dia orang pakai face mask ni? Sebab kita bila kita bercakap, kita akan generate too many dust. We will generate too many dust. That's why kita tak boleh, kita kena pakai, always kena pakai mask. Kalau macam kita COVID-19, kita nak cakap orang, kita buka, Ming, kau dah makan belum? Aku dah makan dah, tutup balik. Okay. Tetapi dalam clear room, you never ever open the face mask. Bila you open your face mask, bila you bercakap, you say hi saja, partikel tu akan accumulate terus lebih kurang dalam 500,000, 200,000, 300,000. Bukan saya tak percaya, saya dah test dengan saya sendiri. Pakai partikel counter, saya test. Hi, naik dia 1 juta. Alright? Okay. So, clean room garment is a function to prevent dust from human body and protecting the wearer from the hazard in the production area. Clearing suit or garment to be wear before going to the clean room. There is a changing room to change in the garment. So, dia ada changing room, bilik khas untuk tukar baju tu daripada baju biasa kita kepada clear room garment. Dan the suit normally washable and some is disposable. So, baju yang kita pakai ni dekat clear room ni, kadang-kadang baju yang diorang tunjuk ni, ada yang kita boleh basuh balik ataupun kita pakai buang. Alright? So, air shower. Ini adalah air shower. Okay? Ini adalah untuk kegunaan industri. Air shower ni, bila you all masuk dalam air shower ni, tujuan air shower ni, ataupun dalam bahasa Melayu dia, mandian udara. So, bila you tengok ni, yang perempuan ni, bahaya perempuan ni, dia masuk dalam air shower. Bila dia masuk dalam air shower, dia angkat tangan je, air shower tu dia akan hembuskan angin. Dia akan keluarkan angin dengan kadar laju tinggi. So, you all akan pusing. Tujuan dia nak buang habuk semua yang dekat dalam, di pakaian garment lah. Dia nak buang habuk-habuk dekat pakaian garment ni. Alright? This is a topical use for clear room, semiconductor and aerospace. Okay? Type of clear room. So, kita ada industrial. Nombor satu, kita ada jenis-jenis clear room. Kita ada industrial clear room. So, there is a mainly applied to semiconductor microelectronic industry, whereas control of particle essential using of ISO grade 5, grade 7 and grade 8 of clear room classification. Nombor dua, kita ada biological clear room. Okay, biological clear room ni used where to control of microorganism, guideline of GMP standard and good lab practice GLP dekat applicable. So kalau kita nak buat biological clear room, kita kena ada dua tambah lagi standard. Kita kena tambah standard GMP dan kita kena tambah GLP punya standard. Yang ni you all kena tahulah. Kalau biasanya saya buat design untuk hospital, saya buat design untuk clear room dalam UKM, dia orang buat untuk apa, biological punya punya clear room tu, dia ada satu biological booth. So saya gunakan GMP punya standard dan GLP punya standard. Alright. Satu lagi, kita ada aerospace application. Yang ni untuk pergi ke bulan. Okay. First application of clear room for manufacturer and assembler of satellite, missile and aerospace electronic device. Qualification of grade 7 and below. So, dekat aerospace ni, mula-mula yang pakai clear room NASA lah. NASA, NASA daripada US. So, masa dia buat satelit. So, that's dia implement benda ni. So, pada tahun 70-an dulu lah. Sebelum tahun 70-an, tahun 60-an dulu. Lebih kurang macam tu lah. Alright. So, yang ni saya tunjukkan classification by airflow pattern. Okay, you all tengok
Yang ni adalah unidirectional flow. Cuba tengok gambar ni, unidirectional flow. Unidirectional flow ni dia punya sifat-sifat dia, angin flowing, air flowing in a single pass in a single direction through a clear room with generally parallel streamline. So dia tengok, dia turun ni. Kita tengok gambar ni, dia turun. Kat sini dia pakai FFT unit, dia fan filter unit. Fan filter ni dia ada HEPA filter. Dia ambil angin ni, dia turun kat sini. Lepas tu dia terus kat bawah ni dia ada perforated punya. Kat bawah ni dia pakai perforated punya punya floor. So angin keluar kat sini dan angin akan masuk balik. Return, dia masuk dalam return air chamber. So dia ada raised floor. Okay, yang ni adalah turbulent airflow. Yang ni turbulent airflow ni banyak kita pakai kat Malaysia. Okay, kita banyak kat dekat pakai Malaysia, dekat di mana dia pakai, dia pakai HEPA filter dekat atas cilin ni, terminal HEPA filter, dan dia punya dia ada return air dekat atas cilin ni juga. So kalau you all pergi ke tengok yang simple clear room, kebanyakan pakai macam ni lah. Kat mana simple clear room ni, dalam kalau dekat universiti, dekat bahagian penyelidikan lah. So dia banyak pakai turbulent flow, di mana return air grade dia letak ke atas. Tapi biasanya kalau saya design, saya akan pakai low level return. Maknanya saya, dia punya return ni dia tak, saya taruh kat bawah. Maknanya angin turun ni turun macam ni. Dia tak ada mari turun, lepas tu dia berputar-putar naik, tak ada. So saya naik turun, dia akan turun macam ni. So bila, kalau saya design lah, saya akan pakai return air grade low level return. Lagi bagus sebenarnya. So kita guna kat pakaian macam ni, kat mana ni? Biasanya kita pakai guna dekat semiconductor dengan clear room ataupun dekat microbiology. So project experiential knowledge design and build untuk clear room grade ISO kelas 7. Okay, ini adalah contoh design yang saya buat untuk masa saya buat design clear room dekat tissue culture dekat fakulti sains di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008, okay? So, dia punya saya pakai AHU dia, Eco Package Unit. So, dalam bilik ni, dia ada preparation room, changing room, staff room, biohazard 1, biohazard 2, biohazard 3 dan stem cell, okay? So, dalam ni ada room condition. So, inilah, okay, you tengok, saya design dia, air chain 25, 20, 20. So, you tengok dalam biohazard tu saya pakai berapa? Saya pakai 40 kali time air chain. So, see that dalam cursor tu 40 kali so, besar saya pakai dia punya AC. Sebab apa? Saya nak maintain dia punya positive pressure dalam tu dengan lebih besar, lebih kuat. So, daripada sini kita akan designkan dia punya supply air volume, room pressurized, air filtration, exhaust, ni bla 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 bla. Dan ini adalah total heat load. Total heat load dia berapa dapat? 44,346. Okay? So, design dia ISO kelas 8. Ada 8 dengan 7 je saya design. Untuk biohazard dengan stem cell, saya designkan untuk ISO kelas 7. Untuk perpecahan ceru, changeru dengan sarun, saya design dengan ISO kelas 8. Okay? So, dekat bawah ni adalah aircon capacity lah. So, aircon capacity dia nak pakai lebih kurang dalam 19.71 horsepower. Ataupun kita pakai 20 horsepower lah. And then, dia punya air volume dia daripada summary ni. Dalam 7,816 cubic meter per hour. Return air sebanyak 6,400 dan fresh air volume 1,425 dan saya tak ada design untuk dia punya exhaust dia, okay? So, drawing document PDF, okay? Cubalah tengok sikit lah drawing dalam document yang apa yang saya buat, okay? Ini adalah contoh, Ini adalah contoh yang saya buat design. Cadangan-cadangan, reka dabina, kerja-kerja bagi sistem bilik bersih. ISO kelas 7 di bilik tisu kaca bangunan sains teknologi di Fakulti Sains Teknologi UKM Bangi pada tahun 1998. So, you tengok you all design. So, ini adalah schematic. Ini adalah AHU yang saya pakai yang dulu saya, ini tahun 2008. So, masa ni design ni design bodoh lagi lah. Design simple design. This is simple design sebab apa saya pakai pre-cool. Sekarang ni kita dah tak pakai pre-cool dah. Saya dah tak pakai pre-cool dah. So, saya dah lagi pandai lah. Okay? So, dia ada AHU. So AHU ni dibawa dia pergi, dia pergi kepada HEPA. Yang ni okey, HEPA ni cuma dalam bilik ni tau, dalam bilik clear room biohazard lah. So biasanya untuk bilik preparation room ISO kelas 8 kita tak pakai HEPA. Cuma kita pakai dekat AHU ni kita pakai apa? Kita pakai medium filter je. Kita pakai medium filter dengan medium filter yang boleh tapis partikel dalam sehingga ke 95% dan kita kena pakai pre-filter yang boleh tapis sehingga ke 65% dia punya kadar kecekapan dia, okay? Efisiensi dia. Okay, dekat dalam bilik
ISO kelas 7, yes, memang kita kena pakai HEPA. You see, kita pakai, awak tengok ni, saya tak boleh besarkan lagi tak. Okay, ni, you all tengok ni, kat sini HEPA dia, tengok angin lalu, angin dekat biohazard 1 ni, angin lalu, dan kat bawah ni, saya pakai low level return. Saya pakai low level return. Saya tak pakai return ke atas ni macam dalam bilik preparation room ni, saya tak pakai ke atas silir. Tapi saya pakai dekat bawah silir. Ha, itu maksudnya unidirectional flow. Okay? Lepas tu, yang ni saya ada gambar-gambar dia. Yang ni dia punya bilik dia macam mana. Ni adalah lukisan drawing yang saya buat. So ini adalah HEPA filter 540 cubic meter per hour. Okey, dalam dua ni dia ada dua HEPA saya taruh. Yang ni ada biohazard 1, biohazard 2, biohazard 3. So low level return ni saya taruh dekat bawah ni lah. Dekat bawah ni. So bilik preparation room, changing room dekat sini, semua bilik lain-lain ni saya pakai yang biasa je. Alright. So ini adalah shielding kita guna pakai, terminal HEPA shielding. Okey. Ini adalah lampu saya design. Ini adalah sinki dia saya pakai, dah habis dah. Itu je yang saya design. Okay, so picture C5617. Okay, picture kejap lagi sekejap lah. Okay, yang ni adalah result yang saya dapat. So you all boleh tengok result. Saya tak boleh zoom ke? Saya boleh zoom ke? Saya boleh zoom. You tengok kat sini contoh result. Okay, ini adalah contoh result. Okay, so biasanya kita, kalau you all tengok ni, okay, kita tengok, kita tak ambil cumulative, kita ambil dia punya difference. Okay, ini dekat bilik mana ni kawasan kita, saya cuma dapat 40. Saya tak nak tengok kat sini, saya nak tengok dekat sini. Saya tengok sekejap. Saya tengok yang mana rendah. Oh, dia tak ambil. Yang ni untuk ISO kelas 8 je. Okay, ISO kelas 8 je. Tengok, you tengok lah. Saya cuma dapat lebih kurang, yang ni betul ISO kelas 7 lah. Okay, you tengok 0.5 micron ni. Untuk 0.5 micron ni, dia punya particle count yang kita dapat adalah 40,742 bilangan particle saja. Yang ni dalam bentuk meter cube. 40,000 je. Tapi kalau untuk ISO kelas 7, dia punya maksimum dia adalah 372,000 tadi kan. Jadi saya cuma dapat lebih kurang dalam, saya cuma dapat lebih kurang dalam 40,000 je. Untuk point nombor 4, 0.5 mikron ni, saya cuma dapat 31,500 saja. So maksimum dia cuma yang kita kena aktif adalah 372,000. Tapi kita dapat lebih kurang 31,500 saja. So very very clean. Okay, so itu je lah. Q&A, awak tak ada Q&A, sorry. Okay, yang saya nak tunjuknya, satu lagi saya nak tunjuk gambar dekat you all ni kan, saya nak tunjuk gambar. Okay, yang ni adalah gambar yang saya buat semasa gambar-gambar projek lah. Saya boleh show dekat you all semua gambar-gambar projek dekat sini. So this is the method kita pakai, kita pasang HEPA filter. Okay, ni adalah HEPA filter yang kita pasang. Okay, ini depan kita minum HEPA filter. Okay, ini bilik clear room. So you all tengok, saya semua, saya pakai apa ni, saya pakai PU panel ni, sorry, saya pakai PS panel. Ini dia HEPA filter dia, kecil je HEPA filter dia. Okay, ini mamak boleh pekerja dulu yang pasang HEPA filter. Okay, ni saya cakap ni, bila angin keluar daripada sini, dia keluar lebih kurang dalam 5 ke 6 meter, 8 meter per second, 7 meter per second, 6 meter per second angin laju. Bila dia keluar bawah HEPA dia keluar, cuma dapat 0.48 meter per second je. Okay, ni dia tengah ikat skru, okay? Dia tengah ikat skru. So, this adalah bilik keliru yang saya buat. So, ini dia shielding ni, kita pakai PS panel punya shielding. So, very nice. Ini adalah pintu PS panel, memang cantik. Dekat dalam ni adalah incubator. Okay. Ini saya punya bilik ruang. Tengok cantik, bersih apa semua kan. Masa ni belum testing lagi lah. So, kalau lepas testing, memang kita tak boleh nak pakai kerja, dia kena pakai baju dah. Okay, saya tunjuk lagi gambar yang mana ada. Okay, so ini ada gambar yang saya tunjuk. Ini orang tengah cuci tau. Jadi sebelum kita dah siap clear room, kita kena bersihkan clear room ni. Kita kena gunakan fumigation dan kita gunakan IPA cleaning.
isopropylene alcohol tu untuk cleaning. Tujuan cleaning ni kita nak buang habuk-habuk yang melekat dekat dinding, dekat dinding, dekat apa, dekat ceiling kita nak buang. So kita pakai IPA. Okey. Ni IPA ni, isopropylene alcohol tu. Yang ni lah saya ni. Ni daripada tahun 2008 ni saya tengah gemuk macam ni. Okey. See you tengok dia gunakan, dia bersihkan, dia lap apa semua sekali. Lepas tu dia sembuh lagi kat celah-celah ni. Yang ni kita orang buat semua ni, kita orang buat semua. Cuma equipment saja kita tak pakai. Kita tak beli, dia orang profesor abaikan. Ini member saya si Nairi ni, dia adalah yang tak pakai baju ni, Wan Nairi Wong ni. Dia Melayu tapi dia boleh cakap Cina. Ini member lama saya, dah menghilang dah lebih dekat 10 tahun. So dia adalah salah seorang yang specialist dalam bidang clear room. So dia orang buat particle counter, memang dia yang dia memang pakar lah. Dia one of the orang yang ada sertifikat untuk buat apa, certification untuk clear room. Okay. So saya tunjuklah. Dia kena cuci-cuci apa semua. Okay. So you all tengok, cuci kan, ini adalah magnetic pressure gas. So dia akan ukur tekanan dalam bilik, dapat bilik luar masuk ke dalam ni. Okay. So dia cuci lagi. Ini adalah biohazard cabinet dalam bilik clear room. So orang buat kerja dalam ni lah. So dalam ni bilik ni, tak silap saya, bilik biohazard 1, 2 and 3. Alright. Okay, itu saja. So lebih kurang begitu saja. So okay lah, tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Saya harap pengenalan saya dalam bidang clear room ni adalah merupakan basic asas. So insyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang berlainan. Bila saya free, saya akan buat tutorial lagi mengenai aircon. Dan yang paling penting, how you want to design. Okay, saya rasa semua orang nak tahu macam mana kita nak design clear room. InsyaAllah, saya ada semua banyak. Ada masa, ada ketika, nanti saya akan buat lagi tutorial. Okay guys, thank you very much. Thanks to joining me. Thank you very much. Bye.